need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum guys, bertemu kembali ke channel aku. Jadi baru-baru ini aku nak beritahu news baru tentang Y16ZR ataupun Exciter 155 VVA dekat Vietnam. Baru saja bawa keluar cover set baru, iaitu warna yang menarik lah, warna yang cantik, warna hijau, warna biru, warna merah dan juga warna putih. Okay, so overall aku tengok semua ni memang sangat-sangat unik yang aku akan cerita lagi, okay? So sebelum aku tengok video ni sampai habis, pastikan pada subscribe ke channel dan like aku punya video dan juga dah share video ni dekat kawan-kawan nampak. Terima kasih banyak yang mana yang subscribe ke channel, yang support ke channel dari bawah, dan aku akan ingat nampak sampai bila-bila. So terima kasih banyak yang mana subscribe ke channel. So hari ni iaitu cover set baru berkenaan Y16ZR ataupun Exciter 155, sangat-sangatlah cantik, vibrant, metallic dan juga sangat-sangatlah unik yang kita tak pernah tengok lagi dari sebelum ni. Okay, sebab apa aku nak cerita tentang cover set ni? Sebab cover set ni adalah cover set yang utama, yang rare lah, yang aku rasa lah nanti kalau orang pakai Y16 dekat Malaysia ni, rasa dah bila dah beli motor tu dalam setahun macam tu, dah macam aduh warna ni aku nak tukar warna baru lah. So aku suggest lah untuk apa tukar cover set yang lain dari yang lain sikit dari cover set yang hampa ada pakai sekarang tu. So hampa boleh pilih cover set yang Vietnam ni, iaitu yang pertama sekali adalah cover set warna merah. Okay, warna merah ni dia combine dengan warna silver ataupun dark grey, ataupun dark silver, dia bukan silver lah, dia macam grey sikit, dark grey combine dengan warna merah. So memang cantik. Sebab apa? Sebab sebelum ni selalu merah, kalau merah, merah semua, kalau merah, hitam merah macam tu. Tapi kali ni dia buat dark grey campur merah. So warna-warna tu kalau campur dengan arm merah, campur dengan rim warna merah, memang sangat-sangat style lah, memang sangat-sangat masuk sekali lah. Okay, so kalau cover set merah, siapa peminat merah boleh pilih warna merah. Okay, boleh pilih warna yang kesukaan hampa, iaitu kalau hampa minat merah, hampa boleh pilih merah. So next adalah warna hijau. Okay, warna hijau ni mungkin setengah saja yang minat. Sebab apa? Sebab tak ramai nak minat warna hijau ni. Sebab warna dia bagi aku design dia cantik, design dia baru dan lain dari yang lain yang tak pernah tengok lagi. Tapi overall warna hijau ni yang minat hijau sajalah, yang nak combine dengan warna-warna lain tu. Contohnya kalau kau set dia warna hijau, rim dia boleh warna gold, boleh warna hitam ataupun boleh warna hijau. Kalau dia nak buat rare sikit, rim dia warna purple, rim dia warna pink, rim dia warna orange, tak ada masalah. Boleh buat saja campur dengan arm warna gold, arm warna silver ataupun arm warna hitam pun okey juga masuk dengan masuk juga dengan cover set warna hijau ni. Okey. So overall warna hijau ni pun campur dengan combine dengan part-part yang masuk dengan warna dia, memang masuklah, memang kenalah dengan warna hijau ni, memang terbaik lah kan. Kalau tak pandai matching, jangan beli lah, beli warna yang lebih senang sikit. Okay, so seterusnya adalah warna putih. Okay, warna putih ni dia macam merin sikit sebab dia campur dengan warna biru gelap kan, and dia warna kuning sikit. So rare lah kalau lah rim tu boleh buat warna gold, boleh buat warna putih, boleh buat warna hitam. Memang masuk lah, senang sikit nak combine cover set warna putih biru ni. Sebab biru dia pun biru gelap, so taklah berapa nampak sangat warna biru. So boleh combine dengan warna-warna apa saja. Okay, so kalau hampa nak rasa peminat warna putih yang nak combine dengan macam-macam color, hampa boleh pilih warna cover set ni. Okay, so depend pada setiap orang yang minat warna apa untuk motor masing-masing. Seterusnya warna terakhir, iaitu warna yang rare tapi pernah dah ada dekat motor Yamaha sebelum ni, iaitu Yamaha LC. Iaitu warna ni, warna dia macam dark grey, tapi dia cerah sikit pada dark grey lah. Dia combine dengan warna neon ataupun warna hijau yang nak ke kuning sikit, tapi kira warna neon lah. Okay,
bila aku cakap pasal kapasiti LC tadi, kapasiti LC tu warna dia putih, dia warna macam silver cerah, okey. Tapi yang ni dark grey combine dengan warna neon, okey. Warna neon yang masuk dengan warna dark grey tu, okey. So kalau lah dia combine dengan rim warna yang neon macam ni, okey. Memang baik ya, memang masuk lah, memang lawa gila, serius aku tak tipu. Dan juga kalau masuk arm warna neon, oi macam ni. Aku harap kalau dia tengok video ni yang dia nak buat warna dari warna neon dengan arm warna neon tu, tolong tag aku dekat Instagram, iaitu Yamaha Y Series, okey. Dan juga hangpa boleh follow dekat Instagram aku, Yamaha Y Series, Yamaha Y Series, hangpa boleh follow dekat Instagram. Kalau hangpa rasa hangpa nak aku repost gambar hangpa, jangan lupa tag, okey. Aku akan repost gambar-gambar hangpa yang mana hangpa tag tu. So sampai di situ saja, itu adalah kawasan terakhir yang aku akan terang hari ini. So kalau hangpa berminat warna hijau ke, warna neon ke, warna merah atau warna putih dan campur warna biru, hangpa pilihlah empat-empat color ni yang mana yang masuk dengan motor hangpa dan kombinasi dengan motor hangpa dengan part-part yang lain, okay? So pandai-pandai fikir motor sendiri, pandai-pandai make up lah, okay? So terima kasih banyak-banyak yang mana tengok video ni. Dan juga yang penting, jangan lupa subscribe my channel, jangan lupa like aku punya video, dan jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan hangpa. Yang mana yang subscribe aku punya channel tu, hangpa memang terbaik, hangpa-hangpa yang memang support aku punya channel, aku memang bagi thumbs up dan aku akan ingat hangpa, okay? So, tentang giveaway, aku akan cakap tentang cukup sampai 10,000 subscribers, okay? Sekali lagi aku ulang, cukup sampai 10,000 subscribers, aku akan buat giveaway wang tunai, giveaway dan game. Hampa kena menang game tu, dan juga setelah menang hampa akan tengok berapa banyak hampa boleh dapat wang tunai tu, okay? So share dekat kawan-kawan hampa, bagi ramai-ramai sikit subscribe ke channel. Cukup 10,000 aku akan buat giveaway, okay? So jangan lupa support aku ke channel, jangan lupa beritahu kawan-kawan hampa, okay, untuk subscribe ke channel. So terima kasih banyak sebab tengok video ni, dan juga aku harap aku jumpa hampa di video seterusnya. See you soon.